Hari Sabtu tanggal 29 Ogos 2020 genaplah usia Putrajaya 25 tahun. Alhamdulillah. Jadi sepanjang 25 tahun sejak pelancarannya, Putrajaya semakin berkembang maju sebagai sebuah bandaraya, bukan saja dalam aspek pembangunan fizikal tetapi juga aspek pembangunan sosioekonominya. Maka pada hari ini, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua amat bertuah kerana berpeluang untuk melihat pelbagai mercu tanda dan kejayaan yang telah pun dicapai. Malahan Putrajaya telah memperolehi pelbagai pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa. Putrajaya sering dijadikan contoh dan penanda aras oleh negara-negara luar di dalam pembangunan dan juga pengurusan bandar tersusun, dan kerap juga mendapat pujian daripada ketua-ketua negara khususnya yang datang melawat ke Malaysia. Jadi saya ingin mengucapkan syabas pada Perbadanan Putrajaya, tahniah pada Perbadanan Putrajaya. Selamat menyambut Jubilee Perak Putrajaya, dan saya berdoakan semoga wilayah Persekutuan Putrajaya terus gemilang di persada dunia.